alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kita sekarang melanjutkan belajar ilmu tauhid dengan nama kitab yang sama, yaitu Al-Jawahirul Kalamiyah. Kita sekarang melanjutkan pembahasan tentang iman terhadap kitab-kitab Allah. Kita mulai dari sin yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal. Kaifa i'tiqaduka fi az-zaburi? Jim, jawab. A'taqidu anna az-zabura kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala. Anzalahu 'ala sayyidina Dawud 'alaihi salam. Wa huwa ibaratun an ad'ayatin wa adhkarin wa mawa'idha wa hikamin. Wa laysa fihi أحكام شرعية لأن داود عليه السلام كان مأمورا باتباع الشريعة الموسوية. سؤال كيف يلح bagaimana i'tiqaduka bermula keyakinan engkau fi zaburi pada kitab zabur. Jim jawab. A'taqidu saya meyakini An-Nazzabura bahwa sesungguhnya kitab Zabur kitabun adalah suatu kitab min kutubillahi subhanahu wa ta'ala dari beberapa kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Anzalahu menurunkan ia Allahu akan kitab Zabur diturunkan ala Sayyidina Dawud alaihi salamu atas penghulu kita atas gusti kita yaitu Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa dan dianya kitab Zabur ibaratun ialah berisi penjelasan ad'iyatin tentang doa-doa wa adkarin dan zikir-zikir wa mawa'idhah dan nasihat-nasihat wa hikamin dan hikmah-hikmah. Walaysa dan tidak ada fihi padanya kitab Zabur ahkamun syar'iyatun oleh hukum-hukum syariat. Tidak ada hukum syariat. Kenapa? Li'anna Dawud, karena sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam karena adalah ia Nabi Dawud ma'muron, ialah diperintahkan bittiba'i syari'atil musawiyyati, dengan mengikuti syariatnya Nabi Musa. Baiklah, saya jelaskan. Pada pertanyaan berikut ini adalah bertanya tentang bagaimana keyakinan engkau, keyakinan kamu tentang kitab Zabur. Maka jawabannya di sini sudah disediakan, yaitu kita harus yakin bahwa Zabur itu merupakan salah satu dari kitab-kitab Allah. Yang mana kitab Zabur ini Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Di mana kitab Zabur ini berisi tentang doa-doa, penjelasan tentang doa, tentang zikir-zikir, tentang nasihat-nasihat, juga tentang hikmah-hikmah. Di dalam kitab Zabur ini tidak ada penjelasan tentang hukum-hukum syariat. Kenapa? Padahal di kitab yang lain ada. Kenapa? Karena Nabi Daud ini diperintah untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa. Makanya di dalam kitab Zabur ini tidak ada hukum-hukum syariat,
karena Nabi, sekali lagi karena Nabi Daud itu diperintah untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa, di mana di dalam kitabnya Nabi Musa itu sudah ada hukum-hukum syariat di situ. Mungkin cukup sekian, semoga manfaat. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.